من البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan kajian yang berikutnya berkaitan masalah matan al-Ajurrumiyah, seperti biasanya matan yang sudah disepakati untuk disetorkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita baru akan baca pembahasan yang baru yang tidak ada di sini, yaitu pembahasan seputar dhamir. Di sini disebutkan secara global saja dhamir, mutakallim, khatab, ghaib. Tapi ternyata kalau dirinci bisa satu pembahasan yang insya Allah kami akan jelaskan secara ringkas, global dan mudah dipahami insya Allah Ta'ala. Namun sebelumnya setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum tafaddalu. كل اسم شائن في جنسه لا يختص به واحد دون آخر Jadi yang belum lancar dilancarkan nanti sambil menyusul insyaallah Ta'ala. Kita tidak mengambil pembahasan berikutnya yang ada di sini. Insyaallah kita tunda pada pembahasan yang akan datang. Sekarang kita akan menyebutkan seputar dhamir. Menyebutkan seputar apa? Ad-dhamir. Yang mana dhamir ini barakallahu fiik lawan di dhahir. Kalau dhahir kemarin apa? Nah barakallahu fiik madalla ala ma'nan bila qarinah. Sesuatu yang menunjukkan atas makna tanpa adanya qarinah. Orang paham seperti qalamun, kitabun, zaidun, paham kan? Tanpa qarinah pun paham. Kitabun ya kitab. Jabarun gunung, zaidun nama orang. Paham ya? Sedangkan ad-dhamir itu madalla ala ma'nan bi qarinah. Imma bi qarin takallumin au khitab au ghaib. Paham ya? Jadi sesuatu yang menunjukkan atas makna dengan apa? Dengan tanda. Tandanya imma tanda orang yang berbicara, mutakallim atau nam khitab atau yang dibicarakan afan atau yang diajak bicara atau ghaib yang dibicarakan, mafhum? Naam. Jadi ada tandanya, makanya dhamir sering diartikan kata ganti. Dhamir terbagi menjadi dua, al-baris sama al-mustatir. Seringnya biasanya para pemula kebingungan mengenai dhamir ini, membedakannya bagaimana, apakah antara muttasil, munfasil, jawazan, wujuban,
itu ada kaitannya. Nah, sebenarnya dengan pembagian seperti ini, insya Allah mudah untuk sekelas zurmiyah. Dhamir terbagi menjadi dua, yaitu al-baris dan mustatir. Apa itu dhamir baris? Malahu suratun fil lafad. Yaitu dhamir baris itu adalah dhamir kata ganti yang dia itu memiliki bentuk pada lafadnya. Nampak lafadnya, nampak bentuknya. Itu namanya dhamir apa? Baris. Paham ya? Ya bruz, nampak. Mafhum? Naam. Sedangkan mustatir, mustatir yang tersembunyi. Malaysat lahu suratun fil lafad. Yaitu kata ganti atau dhamir yang tidak memiliki bentuk pada lafadnya. Tidak memiliki gambaran. Jadi dhamirnya tersembunyi. Bisa dipahami? Mustatir itu tersembunyi. Baris nampak. Mafhum? Kita bahas yang baris dulu. Dhamir baris barakallahu fiik itu terbagi menjadi dua. Muttasil dan munfasil. Muttasil bersambung, munfasil terpisah. Mafhum? Kemudian muttasil barakallahu fiik, kami ambil definisi yang paling mudah karena di sana ada definisi yang lain, cuman yang sering disebutkan oleh para mudarrisin dan para mustafidin, nah barakallahu fiik, itu apa barakallahu fiik? Definisi yang kami sebutkan di sini. Walaupun beda sedikit tapi maknanya sama. Muttasil itu adalah ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa' bada illa. Dhamir muttasil itu dhamir yang tidak bisa suatu kalam diawali dengannya dan tidak boleh jatuh setelah illa. Dhamir muttasil, dhamir yang tidak boleh jatuh setelah illa. Paham ya? Dan tidak boleh kalam diawali dengannya. Jadi pahami? Contohnya, dhahabtu. Dhahabtu di situ barakallahu fiik, kita katakan dhahab fi'lun madhin mabniun 'ala sukun litisalihi bidhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun. Bersambung enggak tanya itu? Bersambung. Makanya dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dham fi mahali raf'in fa'il. Mafhum? Naam. Bersambung. Nah, yang ana coret silang itu yang keliru. Tu dhahab. Enggak boleh. Dhamir muttasil mengawali seperti itu enggak boleh. Itulah makna ma la yubtada bihil kalam. Suatu kalam, suatu ucapan tidak bisa diawali dengan dhamir muttasil. Tu dhahab. Ya enggak bisa. Ta dhahab enggak bisa. Yang kedua illa tu, illaka, illaki enggak bisa kecuali darurah syi'riyah. Kecuali apa? Darurah syi'riyah. Di dalam pantun nanti ada beberapa apa? Dhamir muttasil datang setelah illa. Itu namanya perkara darurat dalam syair, dalam pantun. Jadi nanti kalau antum jumpai pantun, itu biasanya pantun ini ngerusak acara. Maksudnya apa? Ngerusak kaedah-kaedah yang seharusnya diterapkan, tapi kalau dalam pantun darurat. Fi'il bisa ditanwin dalam pantun tapi. Paham ya? Kemudian kadangkala apa? Barakallahu fiik, sudah ada peraturan enggak boleh jatuh setelah illa, kalau dalam pantun boleh. Illa kidayaru. Illa ki dayaru. Itu nanti dalam mutaminah biasanya ya, atau dalam syarahnya. Yang jelas kesimpulannya, dhamir muttasil ini dhamir yang bersambung, kata ganti yang bersambung yang tidak boleh diawalkan di dalam kalam dan tidak boleh jatuh setelah illa kecuali darurah syi'riyah. Mafhum? Naam. Yang berikutnya, yang dhamir al-munfasil. Dhamir al-munfasil itu adalah kata ganti yang terpisah. Munfasil terpisah, infasala yanfasilu infisalan, terpisah. Jadi enggak bersambung. Definisinya sebaliknya, ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa. Yaitu kata ganti yang suatu kalam bisa diawali dengannya, dhamir yang suatu kalam bisa diawali dengannya dan bisa jatuh setelah illa. Bisa terletak setelah illa. Contohnya ana talibun. Di awal atau tidak? Di awal kan? Dhamir munfasil seperti huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dhamir munfasil ini idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa'lam annahu fi mahalli raf'in mubtada. Paham ya? Jadi kaidahnya dhamir munfasil ini nah barakallahu fik ad-dhamir al-munfasil idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa fi mahalli raf'in mubtada. Itu kaedahnya. Jadi dhamir munfasil kalau terletak di awal kalam itu pasti secara globalnya pasti dia fi mahalli raf'in sebagai apa? Mubtada. Ana talibun, anta talibun, nahnu tullabun,
Di awal kalam semua itu kan. Nah, adapun kalau datang setelah illa, dilihat konteksnya terlebih dahulu. Bisa fa'il, bisa maf'ul bih, tergantung siyaknya. Contohnya yang datang setelah illa atau sebelumnya kita i'rab dulu. Ana talibun. Ana dhamir munfasil bukan? Terletak di awal atau di akhir? Awal. Dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Talibun khabar mubtada marfu'un bihi wa 'alamat rafi'i dhamma dhahira 'ala akhirih. Mafhum? Naam. Kemudian contoh yang setelah illa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Junuda maf'ul bih mudhaf rabbika rabbi mudhaf ilaih. Kemudian mudhaf lagi kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya kan, wa ma ya'lamu dah tahu i'rabnya insyaallah. Wa wa 'ala hasbi qablah ma'nya nafiyah ya'lamu fi'l mudhari marfu'. Mafhum? Illa ilanya dikenal dengan apa? Harful istisna mabniyun 'ala sukun la mahalli i'rab. Huwa syahidnya. Huwa dhamir apa? Munfasil. Terletak setelah illa atau di awal kalam? Setelah illa. Nah, kalau setelah illa, dicek dulu. Sebelum illa itu perlu apa? Sebelum illa sudah terpenuhi apa? Fi'il, kemudian apa? Maf'ul bih. Berarti huwanya dhamirun munfasilun mabniyun al-fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Dipahami? Jadi yang datang setelah illa, dhamir munfasil, dilihat konteksnya sebelumnya. Paham? Bisa fa'il, bisa yang lainnya. Nah, mafhum. Nah, seperti itu. Seperti amara alla ta'budu illa iyyah. Ya kan? Illa iyyah. Iyyah dhamirun mufassilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ha, harful ghaib. Mabniyun 'ala na barakallahu fik dam la mahalli i'rab. Mafhum? Seperti itu. Jadi dikondisikan kesimpulannya antum yang pahami adalah definisi untuk bedakan mutasil dan munfasil. Kalau mutasil tidak bisa diawalkan dalam kalam. Tidak bisa kalam pembicaraan diawali dengan dhamir mutasil. Dan tidak boleh jatuh setelah illa. Kecuali darurah syi'riyah. Adapun dhamir munfasil, na'am. Suatu kalam pembicaraan bisa diawali dengannya. Dan boleh jatuh setelah illa. Walaupun bukan darurah syi'riyah. Mafhum? Na'am. Kemudian kaedah yang perlu diperhatikan tadi. Ad-dhamir al-munfasil. Idza waqa'a. Fibtida'il kalam fahuwa fi mahali raf'in mutada. Itu kaedah yang sifatnya umum. Mafhum? Nah. Untuk dhamir mutasil ini bagaimana? Tergantung. Paham ya? Ada fi mahali raf'in, ada fi mahali nasbin, ada fi mahali jarrin. Paham ya? Sebenarnya ini bagiannya sebenarnya terlalu ringkas ini. Kalau antum ingin merujuk, ana ada artikel di sana. Nah, barakallahu fik, terserah mau lihat atau tidak enggak masalah. Namanya at-taysir fi bayani haqiqatud dhamir. Itu ana ringkaskan seputar dhamir mutasil, munfasil, rinciannya, contohnya, i'rabnya ada di sana semuanya. Paham ya? Dengan bagian yang mirip dengan ini dan lebih luas. Paham ya? Nah, dulu kami bikin ketika di Damaj, ketika melihat sebagian para pemula kok kesulitan, ana mencoba meringkas, kemudian ana namakan tadi itu at-taysir fi bayani haqiqatud dhamir. Nah, itu untuk mempermudah mengenal seputar dhamir. Nah, di sana ana rinci, ana sebutkan contoh-contohnya, kemudian i'rabnya. Kesimpulannya untuk mutasil itu ada tiga. Fi mahali raf'in bisa, fi mahali nasbin bisa, fi mahali jarrin bisa. Fi mahali raf'in, imma dia nanti sebagai fa'il, atau naibul fa'il, atau isim kana. Itu fi mahali raf'in. Dhahabtu ta' fi mahalli raf'in fa'il. Duribtu ta fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kuntu ta fi mahalli raf'in apa? Isim kana. Bisa dipahami? Nah, yang fi mahalli nasbin mutasil, paham ya? Ima maf'ul bih. Nah, ima maf'ul bih, ima apa? Ima isim inna. Nah, yang mutasil itu nanti ada fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Paham ya? Nah, sebenarnya perlu ditulis tapi antum catat sendiri ya, kalau antum mampu ya, atau antum udah paham alhamdulillah. Jadi ada fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in. Yang raf'in tadi dengarkan ya, yang fi mahalli raf'in ima fa'il, contohnya dhahabtu tak di situ. Atau naibul fa'il, contohnya duribtu tak di situ.
atau isim kana, contohnya kuntu. Paham? Nanti yang masih terlambat tulisannya bisa nyontoh yang lainnya. Paham ya? Kemudian yang fi mahalli nasbin imma maf'ulun bih darabaka, darabaka. Kaf dhamirun muttasilun mabniil fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Atau sebagai apa barakallahu fiik? Sebagai isim inna, innaka, innaka qaimun. Ka al-kaf dhamirun muttasilun mabniil fathi fi mahalli nasbin isim inna. Mafhum? Naam. Yang fi mahali jarrin imma dia mudhaf ilaih atau imma majrur dengan huruf jar. Contohnya, yang fi mahali jarrin yang mudhaf ilaih ghulamuka, budakmu atau waladuka, anakmu. Kaf di situ apa kaf? Waladu mudhaf, kaf dhamirun muttasilun mabniil fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaih atau dengan huruf jar. Minka, minka, minka. Kaf dhamirun muttasilun mabniil fathi fi mahali jarrin majrurun bimin. Mafhum? Jadi yang dhamir muttasil ada berapa mahal? Ada tiga mahal. Imma fi mahali raf'in, imma fi mahali nasbin, imma fi mahali jarrin. Yang dhamir muttasil hanya dua saja. Imma fi mahali raf'in wa imma fi mahali nasbin. Enggak ada fi mahali jarrin dhamir muttasil itu. Paham ya? Enggak ada. Dara nam marartu bi ana, ada? Marartu bi anta, enggak ada kan? Nah, kalau seandainya dia itu mampu untuk sambung, ngapain dipisah? Paham ya? Karena ada kaidah. Nah, apa kaidahnya? La yajuzul infisal ma imkanil ittisal. Enggak boleh memisahkan bersamaan memungkinkan disambung. Nah, barakallahu fiik. Contohnya, nah, kaidahnya dulu, kaidah yang sering muncul. La yajuzu al-infisal ma'a imkani al-ittisal. Mafhum? Nah. Bisa dipahami gak ini? Tidak boleh memisahkan dhamir bersamaan mungkin disambung. Contohnya, marartu bi, mungkin enggak seperti marartu bi, mungkin disambung enggak? Berarti enggak boleh marartu bi ana, gitu loh. Marartu bi ana. Ini enggak boleh. Faham? Naam. Karena apa? Enggak boleh karena mungkin disambung. Paham ya? Bisa dipahami? Naam. Daraba ana. Enggak boleh karena mungkin sambung darabtu. Paham? La yajuzu infisal ma imkanil ittisal. Paham? Enggak boleh memisahkan dhamir bersamaan memungkinkan untuk disambung. Bisa enggak? Paham enggak? Darabtu anta. Perlu enggak darabtu anta? Darabtuka. Mungkin disambung. Kalau mungkin disambung jangan dipisah kaidah ini. Paham? La yajuzul infisal ma'imkan itisal. Bisa dipahami insyaAllah. Ini nanti di mutamimah sebenarnya. Cuma untuk menjelaskan biar antum enggak bingung nanti ya. Tapi dhamir munfasil itu untuk mahalnya ada dua. Imma fi mahali raf'in, imma fi mahali apa? Nasbin. Fi mahali raf'in sebagai apa? Idza waqa'a fi ibtida'il kalam fi mahali raf'in mubtada. Paham ya? Naam. Kemudian juga bisa fi mahali raf'in sebagai fa'il kalau jatuh setelah illah. Ya kan? Huwa dhamirun munfasilun mabniil fathi. Mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa fa'il. Paham? Jadi dilihat kalau datang setelah illa itu nanti bisa fi mahali raf'in sebagai fa'il. Paham? Tapi kalau datang di awal kalam fi mahali raf'in apa? Mubtada. Paham? Yang kedua fi mahali nasbin dhamir munfasil. Sebagai apa fi mahali nasbin dhamir munfasil? Sebagai maf'ulun bih. Paham ya? Contohnya tadi itu. Amara alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu sudah ada apa? Fi'il fa'il situ. Illa iyyah, iyyah dhamir apa iyyah? Dhamir munfasil. Ingat-ingat. Iyyaka, iyyaki, iyyakum, iyyakum, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna, ya kan iyyaya, iyyana. Iyyah di situ dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Paham ya? Kalau apa? Datang setelah illa tadi itu.
Mafhum? Naam. Jadi fi mal nasbin imma maf'ul bih atau fi mal raf'in imma mubtada di awal kalam tadi atau bisa jadi fa'il. Naam setelah illa tadi. Mafhum? Hah? Bisa dipahami soalnya ya? Globalnya paham ya? Enggak ada fi mal jarin enggak ada. Jadi kalau diglobalkan, domain mutasil ada berapa mahal? 3. Domain mufassal ada berapa mahal? 2. 2 itu tidak ada yang ketiganya. Maksudnya tidak ada fi mal jarin enggak ada. Ngapun, marotu bi ana boleh? Enggak boleh. Marotu bi anta boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mungkin disambung. Kalau mungkin disambung enggak boleh dipisahkan kaidah ini. La yajuzul infisal ma imkanil ittisal. Mafhum? Naam. Kemudian yang terakhir domain mustatir. Domain mustatir itu domain yang tersembunyi, ma laysat lahu suratun fil lafadz, yang tidak punya gambaran, enggak punya bentuk pada lafadznya. Paham? Tersembunyi. Imma jawazan imma wujuban. Imma penyembunyiannya itu tidak mengalami penampakan, penampakan nah isimnya itu dhamirnya enggak nampak, itu imma jawazan imma wujuban. Jawazan itu maksudnya bagaimana? Jawazan itu boleh nampak, boleh tidak. Wujuban wajib tersembunyi. Mafhum? Pembahasan panjang lebarnya disyarah. Cuman ana globalkan biar antum bisa membedakan yang jawazan itu cuman berada di 4 tempat saja. Naam. Pertama, 2 di fi'il madhi. Kedua, 2 di fi'il mudhari'. Huwa hiya takdir itu aja. Huwa dhahaba, hiya dhahabat. Huwa yadhhabu, hiya tadhhabu. Dah itu aja. Paham ya? Naam. Dhahaba, Muhammadun dhahaba. Dhahaba, mana fa'ilnya? Wa fa'ilhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Selesai. Dhahabat, mana fa'ilnya dhahabat? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru hiya. Paham? Jadi huwa hiya, huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari. Yang mudhari, yadhabu. Yadhabu, i'rab dulu. Misalkan antum suruh i'rab, a'rib, yadhabu. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Kalau meng-i'rab itu, kalau pemula, yang sempurna dulu. Nanti biar tahu apa, sempurnanya tahu, kalau disuruh ringkas, dia sudah paham yang sempurna. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Wa ala matraf'ihi dhammah dhahir al-akhri. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Tadhabu, naam, hindun tadhabu misalkan, tadhabu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru hiya. Mafhum? Kalau antum i'rab lengkap seperti yang pertama tadi itu. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi. Tajarrud itu artinya kosong. Li tajarrudihi an-nasib al-jazim wa alam turafi dhammah dhahir al-akhri. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru hiya. Ingat-ingat ya. Yang jawazan huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari'. Dah. Dikiaskan. Enggak harus dahaba, enggak harus. Huwa qalat sama. Huwa qala, hiya qalat sama. Paham ya, afan? Huwa qala, hiya qalat sama. Hiya taqul, huwa yaqul sama. Ini cuma tak sebutkan contoh aja nih ya. Fi'ilnya contoh aja ini. Dikiaskan sendiri. Paham ya? Kalau akala bisa enggak? Bisa. Huwa akala, hiya akalat. Huwa yaqulu, hiya taqulu. Mafhum? Nah, kenapa kok kita nakdirkan kok enggak anta tadhabu? Kalau anta nanti ada sendiri. Tadhabu yang anta nanti masuknya wujuban. Tadhabu di sini yang hiya. Hindun tadhabu. Kalau anta tadhabu, nah masuknya sini. Yang wujuban. Ay wujubul istitar, wajib menyembunyikan. Paham ya? Itu hanya ada 4 di sini. Ini ana sebutkan sekelas apa? Sekelas Zurmiyah. Nanti kalaupun naik di mutamimah ada tambahan itu nanti. Paham ya? Ada 4 yaitu apa? Ana, nahnu, anta, anta. Antum hafalkan domirnya. Ana, nahnu, anta, anta. Yang takdirnya ana, wujuban. Takdirnya nahnu, wujuban. Takdirnya anta, wujuban. Idhab anta pun wujuban juga. Paham ya? Ana, nahnu, anta, anta maksudnya apa? Ana adhabu, nahnu adhabu, anta tadhabu, idhab anta. Lihat aja. Pening? Jangan sampai pening. Pusing boleh, pening jangan. Paham ya? Ana adhabu, adhabu. Bagaimana adhabu i'rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrud 'anil nasib al-jazim wa 'alamat raf'i dhammah dhahir al-akhri wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru ana.
Paham ya? Jadi antum berpikirnya enggak usah jauh-jauh. Jadi kalau wujuban itu matmah apa domennya ana nahnu anta anta. Ana adhabu nahnu nadhabu. Anta tadhabu idhab anta, selesai. Nah, kalau dulu anak ngapalnya gitu, selesai. Kalau ngapal yang itu udah enggak usah panjang-panjang lagi dulu. Nanti mutamimah ada lagi. Ini sekelas zurumiyah. Yang jawaban ada berapa? 4. Apa 4 itu? Huwa hiya, selesai. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari'. Huwa dhahaba hiya dhahabat, huwa yadhhabu hiya tadhhabu. Yang wujuban ada berapa? 4. Apa itu? Ana nahnu anta anta. Ana adhhabu nahnu nadhhabu, anta tadhhabu idhab anta, selesai. Ya ini maksudnya ana lah, menurut ana seperti itu mudah. Kalau masih antum kesulitan, bisalah ditanyakan nanti. Tapi kalau sudah paham ya alhamdulillah. Intinya yang ini hanya contoh, bukan apa? Fi'il harus seperti ini, enggak harus. Antum kiaskan sendiri. Ana adhabu, ana adkhulu. Paham ya? Mafhum. Jadi kalau bertanya orang, mana fa'ilnya adkhulu? Adkhulu fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiru ana, selesai. Mana fa'ilnya nasrabu? Nasrabu fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiru nahnu, selesai. Idris ya akhi Idris, mana fa'il Idris? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiru anta. Kenapa kok enggak anti? Kalau anti kenapa? Idris nih. Ya-nya itu fa'ilnya nanti. Paham? Jadi yang sekarang kita bahas ini adalah domir kata ganti yang tersembunyi. Yang wujuban 4. Ana nahnu anta anta. Ana pada fi'il mudhari' mufrad wahid mudhakkar atau mu'annas. Atau pada fi'il mudhari' yang untuk jamak mudhakkar atau mu'annas. Paham ya? Atau pada fi'il mudhari' yang apa? Mukhatab mudhakkar. Atau pada fi'il amr wahid mufrad mudhakkar. Itu kalau pakai kaidah. Tapi pakai kaidah biasanya pusing kepalanya kalau belum terlalu apa? Kuat atau mutskin, biasanya pusing kepalanya, tapi ana lebih cenderung memahamkan dengan cara seperti ini biar mudah dipahami. Kalau pakai kaidah untuk jawazan, nam itu pada 4 tempat. Pada fi'il madhi yang bagaimana? Untuk mufrad wahid mudhakkar ghaib. Atau wahidah mufradah mu'annasah ghaibah. Untuk apa? Fi'il mudhari' bagaimana? Huwa hiya juga. Fa'il mudhari' wahid mudhakkar ghaib. Pada fi'il mudhari' wahidah mu'annasah na'am barakallahu fiik ghaibah. Selesai. Aman ya, kalau terlalu cepat nanti jelaskannya ya. Secepat apapun yang disampaikan pastikan ada yang dipahami. Ya gitu aja. Karena untuk saat ini kita masih belajar di akhir-akhir ini ya. Nanti kalau udah mulai awal dari jurumiyah yang ada syarahnya nanti insya Allah kita pakai ada syarahnya sedikit-sedikit itu insya Allah akan lebih terbuka lagi. Jadi gambaran global yang perlu antum tancapkan di benak antum, cukup antum menghafal domirnya ini, kemudian diterapkan pada fi'ilnya. Kaidahnya gampang nanti, kaidahnya. Jadi kalau tanya misalkan apa fi'il, yang jawazan apa sudah? Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari. Paham ya? Nah, yang takdirnya jawab wujuban ada berapa? 4. Apa itu? Ana, nahnu, anta, anta. Bagaimana terapkan dalam fi'il? Ana adhabu, nahnu nadhabu, anta tadhabu, idhab anta. Apun? Apun ya? Wal alam suwab, nasallaha assalamatul afiyah, walhamdulillahi rabbil alamin.